Selamat sore, kita sekarang ada di Kohl's. Kita coba survei-survei harga. Nah, di sini ada apa namanya? Jeruk mandarin, harganya 4,14 atau bilang aja ya 41.400 per kilo. Oke. Nah, 50.000. Terus selanjutnya kita lihat di sini. Apa ya? Ini bayam. Bayam segini. Segini harganya 50.000. Bisa kaya kalau kita apa? Jualan bayam di sini. Kita lihat di sini daun bawang 2,5 ribu seikatnya. Lihat melon, apa? Batang melon. Oh. 30 ribu per kilo. Lumayan kan? Ada dia nih, ada brokoli. Brokoli seger-seger 25.000 per kilo kalau di rupiahin. Ini kol ini 30.000 per kilo. Ya bukan, per bijinya ini dia, bukan per kilo bijian. Kita lihat lagi di sini ada melon. Melonnya 35.000 per butirnya, berapa ya buahnya? Ya, terlebih. Nanasnya ada 12.000 segini. Untuk anggur, anggur berapa nih biasanya? 140.000 per kilo. Oke. Nah, ini lagi nih bawang. Ada bawang, bawang itu mahal banget. Nah, tomat ini 40.000 per kilo, 40.000 per kilo tomatnya. Jahe itu 250.000 per kilo. Nah, garlic ini bawang putihnya 40.000 per kilo. Ya. Bawang merah, bawang putihnya 60.000 per kilo. Oke, red onion. Kalau tak bawangnya atau kentangnya 30.000 per kilo. Nah ini bawang putih 250.000 per kilo. Kunir coy, kunir 300.000 per kilo. Lumayan. Oke, kita coba ke bahan makanan yang lain. Lihat ini buncis. Aduh, buncis kan ya 90.000 per kilo. 90.000 per kilo nya buncis. Ini apa ya, kayak timun 90.000 per kilo. Sweet corn, per bijinya dapat 1.000 per gram. Biasanya yang ini 50.000 besar hampir. Kita lihat lombok, lombok 240.000 kisarannya itu. Oke. Ada wortel, misalnya 20.000 per kilo, 11.000 coy. Kita lihat daging, divisi daging.
model penjualan daging seperti ini emang daging-daging. Oke, harga dagingnya sekitar ini tuh kita mudahnya kita kali 10.000 aja deh. Daging segitu tapi memang kemasannya seperti ini, dia sudah di apa namanya di apa namanya baca bisa retail katanya. Nah ini jantung jantung domba 80.000 per kilo jantungnya. Jual juga di sini. Oke. Ayam. Dada ayam 140.000 per kilo. Itu sama kayak ini ya. Tapi ini free range-nya. Jadi dia diumbar sih. Pindah lagi ke partai apa ini, pasta-pastaan. Kita cari aja yang mirip-mirip di Indonesia ya, kita bandingin harganya di sana. Nah mie instan nih, kita lihat mie instan ini harga untuk ini berapa ya, 5 pak. Nah ini jadi pun ini dia 1 pak isinya 5. Nah harganya 27.000. Jadi 27.000 atau ini berapa ya, ini berarti 27 dibagi 5.500 ya per bungkusnya untuk Indomie di Australia, tepatnya di Darwin sih. Ada yang murah banget ini, 10.000 dapat 5 2.000-an ya. Nah ini juga mie goreng, dia dari Kohl's sendiri dia mie gorengnya. Nah, segitulah harga-harganya untuk mie goreng atau mie instan Indomie di sini. Kita coba lihat apa lagi ini. Nah sambil ABC, saus ABC segini sangat 30.000. Gak tau ya di Indonesia berapa, mungkin abis ini nanti kita lihat harganya. Coba kita move ke apa yang ada di Indonesia lagi. Di sini ada Нет.
Suji Mate ini bukan selai apa ya, dia buat untuk di roti, cuma rasanya asin, kayak terasi kalau saya bilang. Nah, untuk harga roti-roti di sini cukup murah, ada yang mahal lah. 20.000 segini, 32.000, ini yang murah dia. 14.000 segini, dapatnya gede. 13.000 doang. Oke, move. Kita move kemana nih? $3. Nah kan, ini mending kita bawa botol sendiri, terus ngambil dari keran. Sekampu di sini. Move ke nih, susu. Susu ini harus 2 liter. Ya, sedikit lebih murah dia, kurang lebih. Ya ada yang ini 20.000 per liter. Ada yang kerjaan 3 liter, 30.000, 35.000, ya hampir 10.000-an lah satu liternya, hampir sama mungkin di Indonesia. Ini 2 liternya 30.000, 12.000. Ya mungkin itu saja dulu ya, next time lah kita coba lihat perbandingan harga di Australia sama harga di Indonesia gimana. Ya, terima kasih. Sorry tambahan. Telur yang di free range harganya ini ya, dia 6.000 per 100 gram, berarti 60.000 per kilo. Yang free range lebih mahal ya, kita cari yang bukan free range, kita cari yang biasa aja. Nah ini, nah dia $50.000 per kilo, dia di pak-pak segini sih. Macam-macam memang harganya, ada yang free range, ada yang biasa, yang biasa lebih murah. Ini kemasan yang di medium height, dia dapat $50.000 per kilonya. Oh iya, oke, ada lagi nggak ya? Yang ini, mungkin cukup dulu ya. Nih, untuk Coca-Cola dia $40.000. Ya makanya kalau gula-gula di Indonesia harganya segini kan dia, $30.000, $40.000 untuk Coca-Cola, untuk Sprite. Ya memang sesuai sama daerah sama mereka. Nah untuk tisu segini $40.000. Tisu lebih murah apa lebih mahal ya? Coba kita cek lah nanti. Nanti kalau sudah balik Indonesia kita coba rekam-rekam yang di mungkin Indo atau Alfa itu. Nah ini perlengkapan bayi. Hem. Strepsil, nah ini Strepsil. Strepsil jauh lebih mahal di sini. Dia $55.000. Ini ada yang $90.000. Tepaknya lebih gede ya? I don't know, I'm not sure. Dia emang lebih gede kah? Jadi segini harganya dia. Berapa tadi? Dia ukuran 3, berapa ini ya? Ukuran sekitar 2.400 per butirnya. Panadol segini, paracetamol isinya. Oke, apa lagi ya? Insaplas. Nah, durak ini. Nah, harganya mahal kan ya? $60.000, $150.000.
Jadi di Indonesia tuh murah kayaknya ya jadi. Ya nggak tahu juga sih, saya nggak tahu harganya. Kayaknya lebih murah banget. Oke, next. Obat-obat Black Morris ini. Black Morris katanya orang-orang pada beli ini ya. Untuk kesehatan sih katanya. Black Morris, Morris Nutritional Evening Primrose Oil. Minyak ikan dia ya, minyak dia. Oke, okay. Ini tuh dulu.